Nek sing asli mriki niku nggih telase to niku. Kaya wedhus ngono nggih tel asli dunya niku. Telase nggih teng dunya. Dadi entek-entekane wedhus ya teng mriki. Nek kepengin wedhus tekan akhirat iki kurban. Sapi itu asli mriki mulo telase ya teng mriki. Kucing itu mriki asli telase nggih teng mriki. Lah menungso niku mboten. Menungso niku ing akhirat mriku. Pendatang langit menungso niku. Jadi sing jenenge menungso niku makhluk akhirat asline mboten mboten penduduk mriki. Jadi nek jenengan delok film alien. Sing asli alien niku ya menungso niku. Asli menungso niku asli alien niku ya menungso. Biar ini tonggone malaikat, tonggone iblis. Nah, saking akhirat medun mriki benjing lawas gelisih wangsul malih dateng akhir. Akhirat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, mula peringatan sedo ngeten iki nggo ngelingaken nek kita niki bakal wangsul dateng kampung halaman. Nah, mila sebab kita niki pendatang. Mula kita niki paling apik. Jadi menungso niku cara blegere men paling apik. Bentuke paling sae. Sampai dipun ngendikaken kalih Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kita niki sing paling apik. Jadi kok pok muni tendurnya lu sih paling apa ya menungso ini dibanding no sinten mawon makhluk liyane menungso paling apa menungso sejenengan baca semuanya lakat kholak nal insan tapi asalnya aku sangat di pulau wedhus ini dia ya seperti ini wedhus ini le tentu ya kau yang ngerti ya lambene wedhus iki. Kedhiye mulihne niku nang kale. Nek lesu niku bee nek pengin kawin bau wedhus. Lho wedhus. Tapi nek menungso niku mboten. Lambene iki paling apik nirono napa mawon saged. Nirono cecep yo iso, nirono kewan niku mawon yo iso. Bahkan lambene menungso niku mboten muni niku iso omong. Mboten muni omong saking apike. Iki menungso, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Paling apik. Tangane menungso, aja takok dhewe. Paling apik tangan menungso. Munyuk niku nyemper tangan menungso. Tapi kula dereng tumun munyuk cewok niku. Derenge ngunyuk cewek, utek-utek kupil kok derenge. Tapi tangan menungso paling apik. Driji limo niki napa mawon saged. Nyekel napa mawon saged, nglampahi napa mawon saged. Bahkan drijine menungso niku iso omong. Saged muni. Kula kalih bojo kula mbiyen niku mboten lambe sing muni. Tangan pulau yang muni. Lalu itu penulisannya dari tangannya ya. Lakat halak man insan nafi asani. Tapi dawuh niki dipun paringa akan datang Rasulullah. Tapi sakliyane makna dawuh niki menungso paling apik cara zahir. Dawuh niki nggih ada makna dateng Kanjeng Nabi Muhammad nek asani takwim niku ya wis ora apa ora podo. Dadi asani takwim teng zaman Nabi Muhammad niki bentuke wis beda-beda. Nek asani takwim teng zaman Nabi Adam niku bentuke setunggal gedhe dhuwur suwi tak dira. Tak dirok itu sak meter, berarti sekitar 55 meter. Wong zaman Nabi Adam gede.
Wong kadale wae sak gede dinosaurus. Ora ada. Bentuk. Lah. Suwe-suwe aksane tak kuwi menungso iki beda-beda bentuke. Lah, teng zaman Nabi Muhammad niku bentuk beda sing paling kathah. Jadi sakliyane bimakna bentuk sing paling apik ya bimakna bentuk sing wis beda. Beda. Sing paling apik kanggone wong Arab ya ngoten iki kok. Nggih, irunge wangi. Rambuté rada kriting sithik, kulité putih rada abang. Ulune abang. Dhuwur tetuke mripate. Napa? Bunder rapi. Lho, aksane tak bentuk sing teng mriku. Lah bentuk sing teng Eropa niku benten malih. Lho teng zaman Nabi Muhammad tak kan ditaku. Bentuk teng Eropa benten malih. Teng Eropa bentuk gedhe dhuwur, rambut ya. Abang njenengan. Aksane tak teng Cina niku lho benten malih, ditempel-tempel sipiji. Sipiji iki kembu-kembu kaya kapur lho. Lah asale tanggung ingkang ten Afrika niku nggih bener male. Wiro-wiro. Kosong niku atus kopi. Lah asale tanggung ingkang ten Indonesia niku kaya ngene iki. Muli iki ten zaman Nabi Muhammad mula makna lah kok kholakna al-insana fi asale tanggung mangku makna paling apik. Ya makna paling betul ini mula amelah jokumur mula aksana takwim pun zaman Nabi Muhammad bentuknya pun betul mila zaman Nabi Muhammad ini ulangan-ulangannya ini pun betul ulangannya betul. Teng zaman Nabi Adam ulangane ngeten, teng zaman Nabi Nuh ulangane ngeten, teng zaman Nabi Ibrahim ulangane ngeten, teng zaman Nabi Musa ulangane ngeten, teng zaman Nabi Isa ulangane ngeten, teng zaman Nabi Muhammad ulangane ngeten. Untuk apa? Dan asale takun di zaman Nabi Muhammad ini tidak menghasilkan perpecahan. Mangke kula jelaske mburi. Lha tapi aksane takun niki wonten hukum. Napa? Sumarotna asfala. Yesus dadi elek. Pun mesti hukum dasar. Cah cilik lahir niku ambune masyaallah mboten adus seminggu mboten apa. Tapi sumarotna niki mesti terjadi begitu sumita mambu. Cili diambung-ambung lu masuk duyel-duyel umur semidak begitu bisa balik erek nyuh ambung itu dulu nyuh pun ngambung cili ini ku buatin bisa melaku dituntut-tuntut umur semidak mu enggak mereka melaku ramah saya nguntut cili omong sama-omong dinteni uang begitu umur tua omong megeran uang. Meripat sing maune apik umur tuwa ora ke ora keta. Priyo menungso dadi ya. Tapi ana menungso sing ora dadi ya. Ala, niku ana. Apa delok? Wonten ana sing tuwa ora. Contone sinten? Ya para ulama. Ya muslim kan damel tentu sakit. Ya ikut sendiri ini cili dia ngambung. Tekan sepuh, nek rawu, ngoyoan ngambung. Ya ikut sendiri ini dialir, ngendikan sakit dikan dinteni. Kok lu ngomong? Tekan sepuh, puyuh-puyuh, omong sama-omong ditungguti. Ya. Cili dituntun-tuntun ya ikut sendiri. Begitu sepuh, ngoyoan nuntun. Cili ini ku lahir dan
dalamnya dipuntilingi tiang kaca. Satu sepoya itu dalamnya ratan sepihu uang. Cili ini tuh lagi didulang-dulang. Sepoya itu kabeh uang keteri pangan. Ini gua no, sementara orang itu orang cili ditutup tua es tutup sokok karpet cili omong sa omong dinteng ini tua omong sa omong greget nawong ala selasa di rumah dong omong cili lahir mesti diparani omong dalamnya begitu tua orang omong dilek dalamnya sebabnya apa? Onten janjinya Allah illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Apa wong sing iman to kelakuane apik. Wong nek iman to kelakuane apik, mboten dadi elek. Rupane tok wis mulai elek, nek kahanane wis apik. Cilik diparani wektu wae parani wong. Cilik diambus-ambus, luwih tuwa ya diambu-ambu. Amanu wa amilus sholihat. Ya, dan itu terjadi, itu sudah saya takut dong, itu bukti deh. Nah, Milo, kita ini wajib syukur. Bila jaminan ilan ladina amanu wa amin sholihat, supaya boten rodat mahu asfala safilin, apa dia ya wis kebagi, bagian, betul. Apa dia digawe amat, digawe kolak apa, aksani takun versi Indonesia yo kebagian aman wa amilu soh ya isi koman lu awad jadi ini illa ladina aman wa amilu soh lihat itu berlaku umum sopoh isi oleh iman berlaku ada apa awad ini mis kebagian di iman bejo. Nah Dewi ini mau pecah. Jadi ini Gusti Allah musuh sakit ilah ladina aman wa amin sholihat. Awak Dewi termasuk oh sih pecah. Kebahagiaan di iman. Sebab nopo kata saya kurang kebahagiaan iman. Wong Afrika ini juga bukan tebih kali kan di Nabi. Afrika ini namanya ngelompati Mesir juga bukan kebahagiaan. Eropa ini namanya melewati negara-negara Maroko. Ini kurang kebahagiaan. Lewat pulau akan tahu sudah enggak bego, bisa mula. Ya sih kebahagiaan di iman dia. Wis mater luar. Jadi dawuhipun Allah ilal ladina amanah dia wis bagian. Sudah oso ora mungkin kaya dulu Pak pesawat saking mriki ten Medina wis sangat jam. Saking pulau Kerto datang Dono Udan Solo. Niku mawon lho. 6 jam somo bali malah sejam bisa kebagian bingung padahal Nabi ini buat tiang kurungan tau Nabi ini tiang Mekah hijrah datang hati Madina kita Mila kita ini berjauh wong Purwokerto bisa kebagian di nah, memaknai awak dhewe wong Indonesia bagian Purwokerto sing bakal ya dadi elek lumrahe manungsa ning isih kebagian iman. Iku ya kudu dimaknani. Sebab napa kok awak dhewe isih kebagian iman? Wong awak dhewe ra perlu kanjen Nabi sebab anane para ulama. Anane para ulama. Nah ulama ini dipun setempel kali Kanjeng Nabi minangka warasatul anbiya pewaris. Ulama ini pewaris. Nah berarti awak dhewe ini ya oleh waris. Warisan. Nah uang sing oleh warisan iki yang kudu ngerti diwarisi sok. Apa? Lho milo bahas amanu niku kangge ne wong sing ngadoh kados kita, mboten gampang, mboten sederhana. Sebab melalui proses warasatul anbiya. Lha mulo iman lho iki dhewe iki.
iman ingkar bertingkat tingkat sebab awak dhewe diwarisi. Dhewe ora perlu langsung kali Kanjeng Nabi. Mula wong iki sing paling bejo ngono ya. Sing perlu langsung kali Kanjeng Nabi. Nanti yang sing perlu langsung kali Kanjeng Nabi iku sing dat monggo. Monggo-monggo sing dat saking kesucian. Tetes sing petok Nabi niku mboten kita sing petok Nabi niku di tiyang sing sugeng bareng zaman Kanjeng Nabi di tiyang Mekah kali tiyang Madi Madinah lamun wonten nggih saking Persia Salman Al Farisi saking Ethiopia Bilal bin Rabah Wahsi lalu saking Habasyah lebihlah uang sih pada Nabi ini orang yang mbak jenengi jenengi sahab sahabat ini uang sih pada Nabi sahabat sahabat ini kok itu namanya Abu Bakar Umar Utsman Ali Tolha Zubair ya itu mau perlu sahabat ya kalau namanya Joni ya. Dari sahabat itu pun dia anak Tanjung jadi amanu pertama ini mungkin anak sahabat dari itu yang melontong terus ya mulai sahabat ini kejauh petuk nah Nabi, ya tapi rapa kabeh wong petuk Nabi terus percaya Nabi niku ya mboten mboten kabeh wong petuk Nabi kok sahabat niku ya mboten Abu Jahal mboten petuk Nabi. Abu Lahab mboten. Nah, sasampune para sahabat jenenge Nabi niku sedo. Terus saya ngerti yang ingkat ingin belajar dateng nah Nabi ini Nabi pun sedo, petok kali muridnya Nabi pertama nih, petok sahabat. Tiang-tiang itu nih sing jalan nih tapi, tabiin, tapi ini mana nih nopo pendere, nopo jalan di pendere. Soalnya ini sekarang melu sahabat sebab ramal rodi nih kalau Kanjeng Nabi, ya. Terus sasampune niku enten tiyang pengin nderek Nabi pun boten Nabi pun boten penuh sahabat penuh tabi tapi ada tiyang ingkang penuh tabi ini dipun wastani tabi orta pendere ingkang dipun wastani tak pendere itu sempat penuh pendere. Terus itu dia malah pengen belajar Nabi boleh panggil konten sahabat dia boleh panggil tapi ini boleh panggil perluin namanya tapi entah ngomong ini jenengi nama jenengi pun bertingkat kalau di level marketing pun tapi entah pengikut lebih terus akhirnya dia emosi itu jenengi apa sih tengok ini ngerti Islam soalnya diundang ya ibu sih lu kan jenengnya apa? Lu ini jenengnya mustah berderek orang yang sudah berkedudukan amanu tapi perlu kekali orang lah ulama sing ulama ini ngomong publik di daerah di kiai si kiai ini ngomong perlu sotok tapi dicampur hubung ya Islam tembak kiai plek keris kalau kiai sekelat kadang kiai semar niki sing niki kata saya di Jakarta ngerti bahasa Jawa waduh masalahnya ya soalnya bahasa ini tidak diperkenalkan
bahasa Jawa diterjemah ke bahasa Indonesia jadi perkara. Ini jadi perkara. Nah, kalau ini penggawaan yang ngaji ini bahasa Jawa. Ini diterjemahkan bagi dimaknai bahasa Indonesia jadi masalah. Lagi soalnya kalah tua kan, bahasa Jawa kan bahasa Indonesia itu bahasa Indonesia kalah tua. Kunduran trek sama ini pun bahasa Indonesia. Pecinit. Kalah tua. Menang bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu menangan. Tapi bahasa Indonesia kalau kalah tua, bahasa Jawa kuek bahasa Indonesia kayak ngicong. Tapi paham gitu. Senajan tidak bisa mengembalikan bahasa saya, tapi paham. Ia penting paham. Enggak, mengkulo kali tujuh kulo di rapat ya omong. Ini tujuh kulo paham. Mengkulo ini tidak penting paham. Penting ini paham. Jangan berlalu. Tak apa-apa. Karena ini penting paham. Kulo ini paham. Tujuh kulo ini paham. Nggih. Maksudte kula dipun wadus. Jadi amanune dhewe iki. Sebab amanmu dhuwur tingkat kesekian sing perlu enamen kali para ulama. Ketemu ya para Milo coraknya Milo ngono. Coraknya enggak sama. Corak sing kawitan kan corak sing Purwokerto iki wis bener. Nek sing muridé Nabi mriko, ulangane kate dhewe padha. Ulangane niku iman Islam nggih. Kisah antasada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa qul ya zakat atau semua ramadan apa aja lebih iman istiqomah ila sabila. Antum min billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yawmil akhir wa bil qadri khairi wa syarri min Allah ta'ala. Anta'udhu Allah ka'anna kata'arruh fa ilam takun arruh fa innahu ya Rabbah. Ulang aja ya sebuah dari itu. Amanu ini kodoh ini gaya ini sahabat kali Nabi itu coraknya mirip berpol. Nabi jembatan sahabat kisah ke mau kesih berdoa Arab makam diriji tiga sahabat kisah ke mau kesih dimakam sami-sami kurmoro roti mukadam kikil ayo kurban unto itu kisah ke mau sami-sami yang Arab sami-sami lahir unto. Terus dicubahi sesakit. Lu tapi Islam itu bergeser. Pengikuti Nabi itu ada yang bisa orang duwe unta. Ada yang bisa pangananya pun mboten iso kangge driji telu. Lah niku teng zaman tabi'at tabi'in mawon berbeda. Napa maneh kan generasi berikutnya sing tekan muridnya ulama sing purwa kan. Nah, jarak yang jauh antara Rasulullah kalian umatipun ingkang berdekatan. Niku wonten ilmunipun. Naminipun ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah niku. Nah, niki mula asami takwim sing teng Indonesia. Itu punya corak amanu sing rada beda. Coraknya beda. Aksara takwim ingkang teng Cina niku wau nggih punya corak amanu yang berbeda. Nah, ini yang membuat Islam kaya betul dengan hasanah pengetahuan macam-macam. Sinten Indonesia nggih beten. Gaya amanu wa amin sholih hati ini benar kurban ini benar sakit sing khasanah
sampe tahu Indonesia niku mboten dicari sing ora. Sing aksane tahu Arab kesen cari sing ora. Mula tiyang mriku isih iso kurban kaya Kanjeng Nabi. Mriki pun mboten dicari sing ora. Cari sate tebus ah. Sapi. Mula nek tiyang mriki maksa kurban ora, mesti disekel polisi. Sebab nyolong ora nek kebun binatang. Ini sesungguhnya yang membuat Islam itu penuh dengan khazanah kekayaan pemikiran dan pengetahuan. Dia bilang, nah sehingga mereka maaf dari sini kok, itu sih sakit. Tapi aksani tanggung sehingga mereka di pokok di sini itu sakit. Kok sih di maaf sebejak pun? Di situ dulu, nah isi mendoan itu sih sakit. Lemblok, hazanah inilah yang membuat perbedaan aksari takwim ini membuat pengkayaan corak amanu wa amilusoh. Dan ini akan terus berubah dan terus berkembang seiring waktu. Mulai Islam ini sudah harus menyiapkan diri untuk menerima banyak perbedaan. Itu dunia no. Wes umat terakhir panggolannya tambah beto-beto. Sebab apa? Nabi ini menembus Islam rahmatan lil alamin. Bener-bener. Jadi penjenengan ini wong Islam ini kudu siap hari ini untuk menghadapi setiap perbedaan kenapa? Itu zaman tambah ini. Sesuk itu mesti ada modelannya. Kok saya ini ada talak lewat WA itu ada kok. Biar apa itu? Jadi sebentar lagi kaum muslimin ini harus mempersiapkan diri untuk menerima perbedaan. Sekitrian pun disiapkan. Mungkin orang-orang pun disiapkan. Siap berbeda pendapat, berbeda paham, berbeda-beda dalam empat madhab itu kan, lalu saya ini kadang dalam empat madhab pun kita ini masih ya. Nah ini, jagoannya terkori. Nah ini, terus hayat nih. Monggo. Ini keingkang menggani, saya dari Mbah Mun. Oke, monggo. Nah cerita putih jenengan, mereka mau. Sebelah itu, nah sebelum ini pun tadi nunggui perlu buat pulau. Nih, makanya ini udah dipermulai berpaham. Karena apa? Akan terus menghasilkan perbedaan. Nah kita lagi diteliti kadang satu mata apa? Sesama ahli sunnah wal jamaah. Ini pun beda pandangan antar madhab. Ini pun jadi siap. Antara ini si kunut dan si butuh kunut itu jadi siap. Si tarweh walu baru si tarweh walu itu jadi siap gitu. Walau ini belum soli bakal pada beda. Nah ini pun Islam pun disiapkan. Karena apa? Islam ini agama terakhir. Nabi terakhir. Ini zaman Nabi Adam itu benten-benten. Zaman Nabi Ibrahim itu umatipun nomor paling adoh lagi Filistin kali Mesir. Dereng-enten umat Nabi Ibrahim itu dulang tekan Purwokerto itu dereng-enten. Artinya budaya yang dilihat hanya sekitaran budaya Mesir kalian budaya Filistin. Kula ngomong-ngomong ini soalnya yang dikholin ini Kiai Muslim. Kiai dengan kaliber nasional. Bahkan dalam dunia Islam punya kaliber internasional. Lu diomong ini. Jadi kita sudah mulai mempersiapkan. Belum kan? Karena apa? Aksane takwim mawon pun beda. Panggonane pun beda. Amanu wa amilus
solihate nyuwun matur saking Kanjeng Nabi. Jujur ki apa kok solihate wong Purwokerto. Wis lewat ulama, lewat ulama, lewat Yai Muslim. Yai Muslim lewat ulama-ulama termas ini. Pondok itu mriko. Ulama-ulama termas wau ning di pondok Yai Hasyim. Terus akhirnya mondok-mondok tenggiri Yai Hasyim. Yai Hasyim melewati ulama Yai Hasyim apa Yai As'ari dipurpondoakan teng Bangkalan, dipurpondoakan teng Semarang. Nih, Yai As'ari melewati pembelajaran tenggiri Yai Abdul Wa Yai Khairon untuk bagaren Kroto untuk Wodati melalui proses pembelajaran Yai Abdul Wahid teng Solo Tigo dipun belajarakan dan ini ya Abdul Halim dan Boyolali ini proses itu betul. Nah, ya Abdul Halim dan ini ya Sofia itu bawa orang sini di kaki ya Sabar dipun pondoakan dengan ya Jabar Lilit Tuban murid pun ya Abdul Rahman Lasem dipun pondoakan datang ya ini pun ya Abdul Halim Benowo murid pun ya Cokol Joyo Sunan Deseng murid pun ya Sunan Kali Joko itu proses banyak. Sunan Kali Joko Tuban Demak di Sunan Kali Joko Sinau Mondok ini Sunan Bonang. Sunan Bonang diwarisi ilmu kalian Sunan Ampel. Sunan Ampel diwarisi ilmu kali Mbah Brohim Mas Koro Kondi diwarisi ilmu kalian Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro diwarisi ilmu kalian Syekh Muhammad. Syed Muhammad dipun warisi ilmu kalian Syed Ahmad Jalaluddin muridipun Syed Abdul Malik dipun warisi ilmu kalian Syed Alawi Abdul Faqih muridipun Syed Ahmad Syed Benbar muridipun Syed Ali Khalid Pasang muridipun Syed Alwi muridipun Syed Muhammad muridipun Syed Alwi muridipun Syed Obaidillah muridipun Syed Ahmad Al-Muhajir muridipun Syed Isa An-Nakib muridipun Syed Muhammad muridipun Syed Ali Quliti muridipun Syed Jafar Sodiq muridipun Syed Baqir. Syed Baqir pun ulang kalian Syed Ali Zainal Abidin. Syed Ali Zainal Abidin dipun ulang kalian Sayyidina Husain Sayyidina Hasan dipulang langsung Sayyidina Ali dan ini Syed pulang langsung kalian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Zaman Nabi teng Makkah, zaman Nabi teng Madinah, ni coraknya masih ya, mirip-mirip mau. Tapi Islam begitu geser, gitu. Teng Persia coraknya beda kemarin. Teng Persia itu agamanipun Majusi, Majus, mencolok yang sekolah Zoroaster. Zoroaster itu Nabi ini Nabi itu Zaratus Prak. Gusti Allah itu, Gusti Allah Padang kali Gusti Allah Padang. Gusti Allah Padang itu Ahriman, Gusti Allah Padang itu Abdullah Mazda. Dan Gusti Allah itu sebenarnya belum. Ini Gusti Allah Padang kalah itu gerhana matahari, ini Gusti Allah Padang kalah gerhana bulan. Dan Al-Quran pun sebut Majus. Yang baik kan? Jadi penyembah api. Ini mesti bisa menembus bangsa itu, jadi tidak ada. Oke, pinter-pinter itu. Persia ini, Parsi ini. Kalau Persia ini nyerbu Cina, Cina ini tahan aku. Mulai itu dengan tuyung-tuyung. Kalau pemburu naga itu lah. Lagi gak saking pendidikan kalau Persia ini. Itu Persia. Nah, Rojo ini pernah beli Rustum. Persia waktu itu. Rustum ini mau jauh kali Rustam. Rustam. Nah, di sini mengalami cerah. Akhirnya Raja Rustam sementara saya ingin dinali putra ini bolehkan Nabi saya ingin lakusin Bekman mantu mulu mau Persia ini sementara pol kali saya ingin dinali soalnya besarnya Raja ini mulu sangka Raja kaget wong Iran itu kiblatnya yang saya ingin dinali soalnya sepak ini itu jadi mantu nih Raja Rustam ini aku saya ingin dinali Husain putra Sayyidina Ali lahir saya Ali Zainal Abidin. Nah, wong Persia ini duwe kebanggaan terhadap sesembahane namanya Niu. Api
kira geni niku. Iku mboten sembarangan wong pensiun. Geni niku dicaploke bangunan. Licik dhuwur mboten. Pinggir sanget. Lah bangunan kaki ngelek geni niku nabi ning mana to? Mula begitu melu Islam, wong pensiun kebanggaannya terhadap anak roh tidak dihilangkan. Geni hilang, mana roh nanti upeni gelek karep mas. Masjid, akhirnya masjid Persia punya Manaro. Nah, di ruang dulu ada masjid Persia, ada Manaro. Oh, bagus, mulu kabeh terus kepingin dari Manaro yang harus. Masjid, Manaro ini mesti ngasih yang tekan pulau kerja jendengi menol. Menolong, cuman menara. Mungkin ini menara, ya. Segar. Mudah sekali untuk menemukan bahwa kaum muslim itu betul-betul
naik Allah. Si wong ini naik Allah. Yeah.
Ayatnya dari balik ya pula kata di sini kaji nyagrangan ini ya pula ada itu pun juga kol ada ini kok boleh oh ya pantas saya kok jawab itu kok jawab itu nyagrangan soalnya kok jawab itu juga bangku itu zaman dia satu ini kenal boso-boso liat kok jawab itu kok duit boso ya lo bangku itu jadi itu nanti jawab Gambian itu kurup saat ini kok kue itu kudutnya dari keyang ini yang kakau yang putih soalnya kok jauh ini jadi lupa putih itu yang Gambian bleset tadi gak ganyang itu bleset ya di ganyang anak putu jadi kudu Allah fokus kakau itu kalau Gambian ini letakkan nanti anak putu itu mesti dijawab kali kalau dan Gambian menjawab mana kalau Gambian ini kudu dipun istoakan Nisto akan jauhi para Gambian ini maknanya jauhi kan dipun pundi pundi sebab jauhi dipun pundi-pundi di Nisto akan mula para Gambian jalani pepun pepunden omai jalani pun pepunden ini lah bosa sebut omak gendek itu boten ini bosa jopo lah anak putu ini suwe-suwe nyebar kata saya muslim anak putu ini nyebar ke Jakarta mai saya kemudian kok tapi kerinduan terhadap Purwokerto nggak bisa dipendung mulu setahun bisa pak Pansel Pansel nggak pak oleh oleh tonggo pak Bunete nek isi urip nek sing mati dulu pacaran itu mereka biar itu nanti itu nah tekan anak putu golok mau oleh oleh mau pacaran di desa itu niku nanti ini pun serodo Nah, selalu dari itu yang dilakukan di dagingnya nyadran ya sebesarnya ini kita kalau mau bertolak sama kholi itu nyadran tapi yang ini yang diulangi bahwa itu orang mati seure minggu dalam saya kecil ya saya kecil mulu bisa dicawa memerlui kakitan yang ini hanya terus dibakar panganan di jelek petilasan itu wong ya nah Islam Islam yang mulai itu mordo, selalu mau tuwek-tuwek kemudian walau ini aja puluh pagi, him yang puluh naruh pada firman nah, balik yang wadah lagi, dan sebab puluh ngambil nah, itu kok mulai juga, no dan itu Islam itu mulai gampang tengeran itu mungkin mau ngubur supaya bisa dipilih dipilih si mulau, Islam itu mulai gampang ini mulai ini, bapak puyuh deh kalau mau Islam itu mungkin mau ngubur ngubur sampai perlu tumbuh di bawah kuburan itu mesti Islam Rasul dibuat kubur dan menggulung ini tempat yang hokong itu hokong. Nah begitu mulai jarok dikandani orang mati si urip balak ya oh si urip sebab si urip pulau akhirnya Islam diulangi dilarungi lah hadroti terus kita mau pulang mau mati buka topangan panganan jengake Nono tiang seto, ya muslim, ya karena panganan jengak ya. Kini di panganan. Ini panganan jen. Ini supaya jadi soda. Jadi soda. Lepas itu ketolong nulis, tapi saya mau dikirim petilasan. Ini ketolong panganan. Pangan jen. Ini pagi kan ketolong supaya jadi soda. Oh, mulai sodonya dan telepon istilah soda. Sedekahan mulut yang rumit nyarani sedekahan atau sedekahan dan di dalam sisi sedekah ini kuis yang jeru orang lima yang jeru bu bumi mulut orang istilah sedekah bu bumi tapi kayak pulau luar dan tiannya kita kalau pangan nanti wah mau makari lana kalau di pangan nanti kok bari lana mulut tekanin panganan orang singaran di bari Hari an, kuali kiai dikurang hari surat tak Hari kedua ini Allah mabarik lana Ini kudu mabarokah Mulau kamanan sini-sini kudu mabarik lana Jenenge berkat Lagi terlalu panganan ini sini panganan kan jenenge berkat Kau bisa juga ini Allah mabarik Kalau sudah orang-orang panganan berkati Ya Allah juga ini Allah mabarik panganan yang dihitungannya Allah mabarik yang nyimpen tunggu barok baroka lu mau cuman panganan yang kaset di itu nyimpen suok loro kaset itu direkamnya ini itu rekaman ya apa mau panganan mulai sampai yang
karep ora iso dituruti apa-apa geleran tak panganan. Yen ning ngono iki kok tulang panganan pakane itu. Masa ngono sulai ta padha bismillah wis kok. Ora gelem iso nama tak ajak iki jalan. Terus bayangin, teh geli, kalau ngapain lah gue es, jika.
imami suwe. Ini mulai beri ya Allah, kerong saenak-enak imam ini song suka oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sabi malam di kalanda dan di kalau bersama. Ini dia isuwe. Terus mau bikin ini kosong, orang kusuk.
sakit. Pulau mriki niku akibat sosial ada. Para kiai kokon santri itu turu lagi dalili. Dalilnya lho betul kan nanti mangane kudu Pak Alimus. Siap apa? Mau usah ini turu kok poso yo iba. Itu dalil itu terkenal akhir ulang poso mesti dalil itu. Allah
Tanpa dirimu aku merasa.
paham. Kalau nanti buat di dunia kita butuh, berikan sama musuh-musuh, ya Allah. Kalau nanti buat di akhirat kamu juga gak butuh, berikan sama kasihmu, ya Allah. Kalau ibadah aku karena aku ingin surga, tutup surga ini dari itu. Kalau aku ingin ibadah karena aku takut neraka, buka neraka bakar aku di dalamnya. Tapi kalau ibadah aku karena aku rindu padamu, ya Allah, Allah jangan kau paling dengan jambu dari itu. Pani jam ya. Itu kan kita berdua, yang tiga ini siapa? Anak-anak kita di sini.
ketemu iki. Orang cinta aku yang kayaknya sudah benar terus sih. Maka itu aku cintai perlu pujian. Makanya yang paling bisa menggambarkan kalimat cinta yang pas itu Ibnu Katsir dalam kitabnya Kesimpulan Allah tentang makhluk kumprit. Diceritakan makhluk kumprit jatuh cinta. Kumprit cinta itu kumprit. Kumprit itu menggambarkan kaki. Itu jatuh cinta sama perempuan. Di atas singgah sana Nabi Sulaiman. Ya lupa kalau Nabi Sulaiman itu di bahasa dulu. Cimbrit. Apa cimbrit? I love you, Brad. Loh, ini jantan ini emosi. Cimbrit. Kenapa kau bilang Brad pada cintaku? Aku serius. Aku mencintaimu. Apakah kau harus membuktikan cinta kepadamu dan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini? Kalau harus membuktikan, meruntuhkan kerajaan ini. Kan kau menghancurkan kerajaan ini. Kan ku porak-porandakan. Kan ku rebut mahkota Sulaiman. Ku persembahkan kepadamu sebagai tanda cinta aku. Mana ukuran saya segini? Karena kerajaan cinta mau menghancurkan kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman dulu itu kan bunyi terdengar. Ketelambemu. Maka para wali kenapa rame? Karena wali tidak
Ini kan hubungan parah. Nah, kenapa kuburan kita sepi? Karena kita ketika hidup tidak mau mengurusi orang lah. Mulus itu kaya wajus. Mengisi dunia. Pakai mendunya sampai mengisi dunia sih wajus. Makanya kalau wali itu hidupannya wali, wibu wali. Sedari orang kuburannya dan kalau wali itu tidak pernah minta-minta menurut so mulai sih tekor di situ ya minta-minta yang biasa kalau sih tekor rombongan ilahkan dari nabi yang bersama Muhammad yang salah Allah hanya dalam ini gilung rambu kalau rombongan tekor lah lah bimbo kalau apa itu kok oh cuma ngomong itu lagi dikir iya sama si cici salah Allah salam Muhammad kok kok cuman tekor astagfirullah gak ribut sama sekali gak ribut cuma rombongan tekor rombongan hati tayang sama tebis ini kan ini bagian dari tahu kalau kita coba ibu tapi ada rahasia besar ayat-ayat ini yang hati menunggu tapi supaya Gusti Allah yang sebelum aku sholat nabi insana diajari kami itu yang paling berat apa supaya waktu ini masa itu lupu disini gak paham pada di kami ini bisa dulu sisi demi kuasa demi kuasa itu demi golong pun disini ini mufasa orang tidak dikatakan demi kuasa si golong lagi no kuasa itu si golong lagi bisa lagi waktu disini dan si golong lagi mu sebenarnya Muhammad apa bahagia daripada diri kami dari demi keamanan ketentraman sebuah bangsa dan negara ini yang suka itu. Kenapa zaman Rasulullah sudah disetuh alatin? Amin. Karena aksari takwim sudah menempati bangsanya masing-masing. Zaman Nabi Brander dari bangsanya pakai mesin, amin. Filistin. Zaman Nabi Adam malah belum berbang, bangsa lagi bosong Nusa. Zaman Nabi Musa baru mesin Filistin. Zaman Nabi Isa baru mesin Filistin, keserin di Roma. Tapi zaman Nabi Muhammad aksari takwim menungso sudah membentuk bangsa-bangsa yang berbeda agama yang juga masih berbeda makanya mulai Gusti Allah nopo ya ayuhan nas inna khalaqnak minta kali wa uka waja'alnaku su'ul bawa kobahi dari ta'ah aku bikin kalian berbangsa-bangsa bersuku-suku agar pengerti pengertian pesan itu tidak ada di dalam Injil belum ditemukan di Taurat karena waktu itu menungso dereng berbangsa-bangsa bersuku suku takut di zaman Nabi Muhammad aksari takwimnya menungso ini sudah membentuk bangsa dan suku makanya zaman Nabi Muhammad sudah berbicara tentang keamanan bangsa dan negara dan untuk menjamin lakon kolakal insana biasa di sakin menjamin aman wa amin solihat Rasulullah membentuk baladil amin dengan kesepakatan perbedaan namanya piagam mati dalam hal seperti ini makanya Yahya Muslim tidak pernah meninggalkan baladil amin terlibat dalam perjuangan terlibat membangun negara. Karena apa? Jaminan manusia terbaik ini tidak akan terjadi. Aman wa amin sholihat tidak akan terjadi tanpa baladil. Contoh itu, aman wa amin sholihat Suria tidak terbeli karena bangsa ini berdenah. Aman. Afghanistan tidak aman. Indonesia aman. Sembahyang aman. Aman. Om haji palingnya kenapa? Karena kita mampu membangun baladil amin. Aksari takwim kita punya, aman wa amin sholihat kita juga bisa menjalankan, mendirikan pesantren, mendirikan madrasah, lembaga pendidikan, jaminan baladil amin. Kita punya negara kesatuan Republik Indonesia. Komplit. Jadi jangan
berjuang mempertahankan bangsa. Kemudian ya Yusuf itu rano dari ini. Jadi kiro, ngomong ini menjamin para tim. Karena ini jaminan di situ. Lalu orang saya kadang yang tidak paham kalau Allah kiai terlibat dalam politik. Bahmun sampai sepuh sampai situ masih pedi. Cik orang padu,
makau Ibrahim itu parani bekasnya Nabi Ismail, Ijir Ismail ini datangi tempat Siti Hajar melayang-layang ini lagi datangi namanya Sofa Marwah balang lempar setan ini esok itu paling siap sebenarnya wong ini sudah siap ini siap orang yang untuk berpang kan maju loh kopi. Jangan yang santri kok kopi kopi. Oh, jangan. Kopi rakyat ini. Makanya orang Indonesia jangan semua perdebatan para ulama luar biasa. Begitu para ulama Indonesia terbentuk dengan sekian perbedaan. Kalau saya sebut, apakah bangsa Indonesia karena bekas jajahan Belanda akan berkiblat kepada Belanda? Tidak. Para pemimpin bangsa cukup buat tulisan yang disebut dalam sebuah novel besar agar tidak kiblat kepada Belanda, dituliskan sebuah cerita besar namanya tenggelamnya kapal Vander Vliet. Agar tidak berkiblat semuanya kepada Arab, di bawah tertulis di bawah timurnan Ka'bah atau bahkan untuk surau kami. Apakah berkiblat kepada Eropa? Cukup dengan tulisan apa? Tulisan salah asuhan. Bukan hanya marah Rus. Apakah dengan cara Indonesia murni? Tidak bisa. Lahir kepada pesan si Pinurba. Bangsa ini dibawa ke kiri oleh PKI orang iso bahwa tengah DKI kita gak bisa karena bangsa ini dari dulu di tengah dan si misalnya yang tengah-tengah itu gak wajib zaman Quran itu tidak bisa ke alam gaib. Mau kadang sih mau nunggu lagi dengan dedikasi.
virus loh ya frekuensi HIV ora nyampe. Jadi mesti tak boleh mau ngeko mesti mutu kurang. Kalau mau ngeko biasa kirim dua orang alboi. Tiada hafroki lalu mau ngeko sebenarnya nih mutu kurang. Mau sebenarnya kol, oleh kol mesti lalu hilang adro adro. Kalau jumlah kirim dengan dikaki mutu atau marah. Jangan ketipu, kita disitu. Makanya sambil saya belajar.
kiai politik, tapi ini adalah jaminan terbentuknya Baladil. Saya dipisuhkan kiai politik, orang lagi macam ini politik ya semua itu, itu sampai ada patung yang mana ini politik di sini, mana ni orang biasa apa politik itu koyok itu. Kalau bung tak kiri akhir kali tak kiri orang Allah tuan yang amil. Oh, kita tak tahu apa yang sih nak pun. Lepas itu tercipta ni pada dia. Dari semua ada alurnya untuk membangun bangsa dan negara yang aman. Jadi aman wa amilu sholihat ini membuatkan jaminan mata orang bagi insan di akhir. Tapi asal takut dan aman wa'amun sholihat, jaminannya apa? Baladil amin. Tanpa baladil amin tidak tercipta aman wa'amun sholihat dengan sempurna. Bahkan kemanusiaan juga akan hancur tanpa adanya bangsa yang aman. Jadi lebih memilih membentuk bangsa yang aman. Iki guys, aman. Ini sudah rukun, maka pak polisi, pak tentara berada dalam ruang jihad membentuk baladil amin. Panser bagian dari bentuk menjaga baladil amin. Omongan saya lakukan itu membentuk baladil amin. TNI, Polri, semua. Makanya baik soal panser coba. Kita ini bangsa dari dulu dijaga isu ini macam-macam. Kalau sampai yang dari bangsa lagi merpiti tampil itu harus dipulang. Aku merasa ini orang ini menjaga keamanan bangsa dan negara. Kiai bagian ngajar kenapa orang mau sholat ini kali punya bangsa sih mak. Maki itu bangsa maju kok keliru tanggung jawab kekayaan ansor. Setahun punya tabungan 1 juta
120 triliun. Kita berikan tempat aman, ruang yang bersih, kan? Dalam ruang bersama Nabil, dalam ruang kumpulan Taat, dan yang selain, yang kasih bumi yang kita berikan sebagai yo, kita berikan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berikan kasih